Memasuki musim kemarau, beberapa desa di lereng Merapi mulai mengajukan permintaan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Klaten. Tercatat beberapa desa yang meminta pasokan air bersih, di antaranya adalah Desa Kendal Sari sebanyak 3 tangki air, Sidorejo sebanyak 2 tangki air, dan Tlogowatu sebanyak 3 tangki air. Meski sudah melayani permintaan air, kondisi tersebut dinyatakan sebagai bencana kekeringan. Lantaran hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat dari BMKG terkait status darurat bencana kekeringan yang akan dijadikan rujukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtomo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ibnu. Terima kasih rekan-rekan dari warga lereng Merapi sudah memulai masuk ke musim kemarau gitu, dan beberapa di antaranya sudah merasakan kesulitan air bersih dan memasuki musim kemarau pada tahun ini. Beberapa desa di lereng Merapi sudah mengajukan permintaan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten. Jadi dikatakan oleh kepala pelaksana atau kepala BPBD Klaten Sri Winoto bahwa sudah ada beberapa desa yang sudah mengajukan air bersih atau permintaan air bersih kepada pihaknya. Dan tercatat beberapa desa yang sudah mendapatkan air bersih diantaranya adalah Desa Kendal Sari sebanyak 3 tangki air, Sidorejo sebanyak 2 tangki air, dan Tlogowatu sebanyak 3 tangki air. Dan untuk ukuran tangki air sendiri untuk satu kali pengiriman adalah 5.000 liter. Dan selain itu, pada Jumat pekan lalu, total ada 14 tangki yang telah disalurkan ke 4 desa, yakni di Desa Kendal Sari 4 tangki, Sidorejo 3 tangki, Tlogowatu 3 tangki, dan Tangkil ada 2 tangki air. Jadi penyebab rata-rata permintaan air bersih ini karena sumur-sumur yang milik warga mengalami surut dan kering sehingga membutuhkan stok air. Begitu yang dikatakan oleh kepala BPBD Kabupaten Klaten. Dan meski sudah melayani permintaan air, namun ditegaskan saat ini belum masuk kondisi bencana kekeringan. Karena hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat dari Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait status darurat bencana kekeringan yang terjadi atau yang akan dijadikan rujukan oleh pihak BPBD Klaten. Dan sehingga permintaan yang dilayani untuk saat ini hanya permintaan berdasarkan permintaan warga atau kepala desa setempat. Dan Winoto juga menjelaskan bahwa permintaan air bersih untuk tahun ini tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya di bulan Mei. Dirinya menduga bahwa lantaran hujan juga masih kadang turun di Klaten atau di lereng Merapi gitu. Dan untuk Klaten sendiri sudah masuk musim kemarau. Dijelaskan juga bahwa kemarau untuk tahun ini agak sedikit berbeda lantaran kemarau tahun ini adalah kemarau basah, yang dapat diartikan bahwa meski sudah memasuki musim kemarau, namun hujan juga masih tetap turun. Bahkan di beberapa tempat di daerah Kabupaten Klaten juga masih terjadi. Dan saat ini program penyediaan air minum dan sanitasi atau PAMSIMAS yang sudah berfungsi, terutama untuk menangani keperluan air bersih di daerah lereng Merapi, disebut juga menjadi latar belakang atau menjadi alasan kenapa pasokan atau membuat warga di lereng Merapi pasokan untuk airnya sendiri masih tercukupi. Dan sumber air di daerah Bogor juga sudah mengalir lancar, yaitu di arah atau yang melayani di daerah Merapi, Sidorejo, Panggang juga relatif tersembunyi daripada tahun kemarin. Karena dapat diketahui bahwa kemarin sempat ada kerusakan di pipa penyambung untuk menyambungkan antara dari air sumber Bogor dan mengalirkan ke wilayah Bali Rantai, Sidorejo, dan Pasar. Namun untuk tahun ini, semua sudah tertutupi lantaran perbaikan sudah selesai dilakukan. Tapi untuk desa-desa yang mengajukan drop-in air, dikatakan bahwa mungkin belum tersentuh PAMSIMNAS lantaran sumur-sumur mereka juga sudah kering. Dan ditambahkan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Klaten bahwa Nur Cahyono, jika doping air bersih yang dilakukan di Klaten adalah ditempatkan di tempat-tempat umum seperti balai desa, masjid, atau tempat ibadah, atau tempat yang lain. Dan untuk tahun ini, doping air bersih sekitar 300 tangki, dan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di 800 tangki. Berikut rekamnya.
Baik, terima kasih rekan Ibnu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.